Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana munaffa'an fi ulumi fi darini amin. Faslun fi bayani maratibi syubuhati. Ini pasal menjelaskan tentang martabat-martabat syubhat. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi sesungguhnya ya enggak sulit. Ini haram, ini halal, karena jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat. La ya'lamuha katsirun minan nasi, tidak mengetahui akan dia oleh banyak daripada manusia. Banyak manusia enggak tahu. Fa'unit taqasubuhati faqadis tabra'a bi'ibnihi wa dini. Maka siapa saja yang takut akan kesubhatan, akan segala kesubhatan, maka sungguh dia telah membebaskan bagi kehormatan dan agamanya. Dia jauhin subhat. Itu berarti dia telah membebaskan bagi kehormatannya dan agama. Artinya insya Allah selamat orang yang meninggalkan subhat. Wa man waqa'a fi subuhati wa waqa'al haram. Siapa saja yang jatuh dalam kesubhatan, maka dia tak bisa dimungkinkan melakukan yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima, seperti orang yang mengembala. Dia mengembala di sekitar yang terlarang. Yusiku ayyaka fi, hampir saja dia jatuh di dalam. Hampir saja dia jatuh di dalam. Jadi kalau ada sesuatu yang subhat, enggak jelas, jangan. Bisa jatuh. Hal-hal yang subhat. Bayanul qismil mutawassiti wa huwa subhatu, penjelasan bagian yang tengah. Subhatnya tengah, dan dia itu ada subhat di antara haram dan halal. Wa misalnya, misalnya annal ma'a, bahwasanya air minal matari, dari hujan, air turun dari atas langit, halalun qat'an, itu halal qat'in. Walaupun kalau dia jatuh ke tanah orang, sebelum jatuh kita udah tanggapin halal qat'in, sebelum jatuh. Qabla ayyaqa'a fi milkil ghairi, sebelum jatuh ya, ya milik orang lain, sebelum jatuh di tanah orang, kita udah tanggapin duluan halal. Kita tuh tadain pakai ember, pakai bak, ya halal qat'an. Wal haramul mahdud, haram yang murni
huwal khamru masalan, itulah khamar, seperti khamar. Jadi khamar itu arom murni. Wa masaratu subhati khamsun. Ya. Pendorong subhat itu ada lima. Yang menjadi munculnya subhat ada lima. Awal wa pertama ma waqa'a syakku, sesuatu yang jatuh oleh keraguan, terjadi keraguan. Fi sababil muharrami wal muhallali, pada sebabnya yang diharamkan dan dihalalkan. Wa dzalika, demikian itu, la yakhlu, tidak sunyi, imma, ada kalanya, ayyakuna muta'adilan, ada kalanya ya dia itu sama, halal haram, halal haram sama. Awdolaba ahadul ihtimalaini, atau memenangi satu daripada dua kemungkinan itu. Fa in ta'adala ihtimalani, maka jika sama dua kemungkinan itu, kanal hukmu lima urifa qablahu fa yustashabu, adalah hukum itu bagi apa yang sudah diketahui sebelumnya, maka dikembalikan kepada asal, namanya istishab. Wa in ghalaba ahadul ihtimalaini, maka jika memenangi satu daripada dua kemungkinan itu, kana hukmu lil ghalibi, adalah hukum bagi yang memenangkan. Siapa yang lebih dominan itu. Wa nubayyinu dzalika bi arba'ati aqsamin, kami akan jelaskan demikian itu dengan empat bagian. Al-qismul awwalu, bagian pertama, ayyakuna tahrimu ma'luman, bahwa adalah haram itu diketahui. Summa yaqa'u syakku fil muhallali, kemudian terjadi keraguan pada yang dihalalkan. Misalnya ayyarmiya sahma ila saydin, dia memanah ya anak panah kepada buruan. Fayajrahu, lalu ia melukai buruannya itu. Wa yaqau fil ma'i, buruannya jatuh di air. Fayusadifuhu maitan, lalu dia menemukannya dalam keadaan mati. Wala yadri, dia enggak tahu, annahu mata bil gharqi aw bil jara'i, apakah dia itu mati dengan sebab tenggelam atau luka. Ini gini gimana nih? Fa hadza haramun, ini haram. Berarti matinya tenggelam. Jadi ambilnya kalau begini haram aja udah. Jangan dimakan. Halal haram, halal haram, haram. Kenapa li annal asla at-tahrimu, karena asalnya itu haram. Illa kecuali iza mata bitorikin mu'ayyanin, kecuali dia mati dengan jalan yang tertentu. Jelas ketahuan. Waqad waqa'a syakku, dan sungguh telah terjadi keraguan. Fitariqil mu'ayyani, pada jalan yang ditentukan. Fala yutrakul yakinu bisyakki, maka kalau begini berarti tidak bisa ditinggalkan yakin dengan keraguan. Jadi yang yakin yang mana? Yang yakin yang mana? Halal, halal. Haram, haram. Jadi kita dihadapkan kepada sesuatu masalah ya, penuh dalam keraguan.
kira-kira yang yakin yang mana nih? Oh, halal ya. Halal. Kalau kita ragu-ragu ya haram aja dah. Dan lebih aman itu kalau kita pegang haram itu lebih aman. Ulama beda pendapat, bunga bang halal haram kita haram aja dah lebih aman. Takut-takut kita halalin karena pengen nabung, kita pengen ngutang. Na'udzubillah. Karena ada orang begitu, dia pengen ngutang, dia cari pendapat yang bolehin. Berarti apa? Murni bukan karena melihat dalil-dalil, tapi karena kebutuhan. Jangan begitu. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua. Ayya'rifal halla wa yasyukka fil muharrami. Dia tahu halal dan dia ragu pada yang diharamkan. Fal hukmu lil ilmi, maka hukumnya bagi halal. Dia tahu ini halal, dia ragu pada yang haram. Kama iza nakaha rajulani, seperti menikah oleh dua laki-laki, imra'ataini akan dua perempuan. Watara ta'irun, dan terbang oleh burung. Faqala ahaduhuma, lalu berkata satu di antara keduanya, in kana guraban, jika adalah burung itu burung gagak, famra'ati talikun, istriku tercerai. Dibilang begitu. Nikah dua orang laki-laki kepada dua orang perempuan, dan terbang oleh burung, berkata salah satu daripada keduanya, jika tu burung gagak, istriku kecerai. Waqal akharu, berkata yang lain, in lam yakun guraban famra'ati talikun, jika dia itu bukan burung gagak, istriku kecerai. Wa baqiya mutalabisan, terjadi kesamaran. Iya. Kesamaran berarti apa? Burung gagak atau bukan. Jadi itu burung enggak keyakin itu burung gagak atau bukan. Fala yuhkamu bitahrimin, maka tidak dihukumkan dengan haram. Albatata, pasti itu. Malam kita bayan, semasa belum nyata. Tapi kayaknya sih begini terjadi. Saya belum melihat begini terjadi. Ini pengandaian aja. Wallahu a'lam bishawab.